Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi gue udah nyampe di Jungle Bar. Sebenarnya gue udah nyampe dari tadi sih. Gue udah nikmatin semuanya, tapi mereka baru nyampe sekarang soalnya di mobilnya ada trouble. Jadi ini keren banget sih guys, kalian harus lihat. Sumpah. Kayak kalian bisa nikmatin ala-ala kita lagi camping gitu di sini. Awalnya tuh kita mau ngebarbekyuan, tapi hujan. Kita nunggu berhenti hujannya, nanti kita barbekyuan di situ kayak piknik ala-ala piknik gitu. Tapi asik banget. Kayak di sini kita bisa healing lah. Gue juga sewa ATV. Tuh ATV. Tapi gue belum sempet main soalnya hujan. Ya emang inilah. Tapi mau gimana lagi, walaupun hujan tetap bisa dinikmatin sih ini. Keren sih. Dan ini tuh ada, kalian tuh yang kesini tuh gak perlu takut. Ini ada kafenya. Jadi kalian bisa, masih bisa proper. Di situ ada kayak tempat kopi-kopian gitu. Kalian pesan kopi apa segala macam bisa di situ. Terus ada makanan-makanan lah. Asik banget sih, seru banget sih. Kita lihat deh, ada kuda. Jadi sekarang kita lagi ngetenda guys. Tapi tendanya tuh di sana. Ini kayaknya lagi ada orang yang bangun tenda juga sih di samping. Anak-anak pada tidur semuanya. Kita lihat guys ya. Nanti kita ke sana. Guys, jadi sekarang kita mau ke tenda. Kita grebek, mereka lagi tidur semuanya. Jadi gue sampai ganti baju guys, sekarang dingin. Baju yang lama, gue perlu baju aja. Seru kan? Lihat deh, ala-ala piknik banget tuh. Tuh, jadi tenda kita yang merah di sebelah sana. Di sini udah ramai orang. Tadi tuh gak ada orang di sini. Oke okay, guys, kita udah nyampe ke tenda. Waduh, digrebek. Grebek tenda. Tadi mereka lagi pada tidur semuanya. Apa ini, apa ini, apa ini? Seru kan guys, coba ada deh. Gemblong, guys. Hah? Gemblong. Oh, ada-adaan gemblong. Ada tantang. Bawain tadi. Gemblong tuh apa sih? Cobain, ketan gitu yang, loh. Yang kita mau beli di puncak nggak dapat itu loh. Tangan aku soalnya kotor. Maaf ya. Ini loh, Nah. Tapi kan nggak jadi kita beli di puncak. Bian mau gemblong, iya. Bian. Kamu kan nanya gemblong tuh apa? Manis banget. Gula merah, sama gula merah. Gula merah kan fitting day, Shay. Gula merah. Adik tuh mah. Hari ini libur ininya, dietnya. Kan ada yang pesan. Dan tadi gua ngerasa bersalah banget, ya kan, Yang? Kenapa? Karena hujan. Bukan, makan. Oh, kan soalnya ini bukan hari cheating day kamu. Harusnya kan hari Minggu. Jadi gimana rasanya camping, hujan-hujanan? Seru, Shay. Tapi yang kangen kan? Tante mau, besok? Malu ceritanya. Malu, ya kan baru datang langsung makan. Dik, kalau kata Diki kayak mau syuting asmara dua dunia, hutan-hutan. Tapi seru kan, Dik? Seru banget. Seru banget. Dari mana? Padahal tadi begitu nyampe dia bilang apa? Ngapain bang abang kesini? Oh gitu. Tidak ganda maksudnya. Tidak ganda kalau gitu. Kita ada lampu nanti malam, bisa pakai lampu ini. Guys, nanti malam kita mau bakar-bakar, pokoknya tetap ikutin terus ya. Tapi seru kan nanti kita bakar-bakar di sini, kita berbekyuan. Iya. Kita emang jarang, tapi ini baru kali ini family time. Iya kan, ini family time lengkap loh semuanya. Kalau ini, Ben, biasanya nggak pernah. Oke. Ada si Ade, nggak ada dia, ada Bang Ais, nanti nggak ada. Ini ada aja pokoknya. Yang oke. Oke. Cekil deh oke. Guys, setelah masuk. Menunggu hujan, kita menunggu apa dari tadi ya? Dari tadi sore kita nunggu. Dari tadi tuh Devi ngomong, yang aku lapar banget. Marah. Yang aku lapar banget. Yang aku lapar banget. Tapi kayak tadi tuh miskom gitu loh. Iya. Jadi mereka nggak tahu kalau kita minta datangin ke sini, kita dikiranya kita ke sana ya. Benar. Terus akhirnya ada kita nemu bisa mesen ini kan? Apa nih namanya? Flysheet. Makan aja ya. Makan. Apa sayang, Syakil? Enak banget masakan ayang. Orang cuma tinggal masuk. Jadi mamanya Devi tuh dari kemarin udah di Bandung guys. Dari bulan duluan. Makan. Jadi Devi tuh gak tahu kalau tiba-tiba ternyata Devi libur hari ini. Tadi kita mau lihat Celine ya.
Selen, kita mau lihat Selen, tapi Alshad. Ternyata Alshadnya lagi nggak di Bandung. Kebalik, di Jakarta ya? Iya, dia ada kerjaan. Jadi yaudah, akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan, healing. Si Vian tau nggak, Cah? Belum keluarin kamera, belum apa, masak duluan deh. Ya gimana kan, masalah perut ya, Vian? Orang mah kerja dulu, Vian. Masalah perut tuh nggak bisa toleransi, ya nggak, Vian? Vian ngeliatin, bener nggak? Maaf ya, Vian. Lo enak, Vian, tinggal makan nanti. Lo mau rekamin dulu, tapi abis itu tinggal makan. Makan emang, Vian. Makan ya, Vian. Makan Vian terus. Sayang deh. Sambil anak senang, sambil makan. Apa rasanya masak Hana masa, tapi di tengah hutan? Agak terburu-buru. Biar gak dingin juga. Biar gak dingin. Setelah habis masak, pasti dingin lagi. Jadi masak, cepat-cepat terus makan. Tapi seru ya di sini, di Jungle Milk. Keren loh Jungle Milk. Mereka bisa sediain Jungle Milk. Oh. Bener kan ya? Aku dengarnya Jungle Meat. Milk. Blebek. Kalau ada blebek kalian. Ini Jungle Milk guys. Kalian cuma bisa barbekyuan di hutan tuh cuma ada di Jungle Milk. So, langsung datang ke sini biar kalian bisa ngerasain sensasinya. Seru banget coba. Guys, jadi kita udah berakhir nih. Besok kita berdua mau kerja lagi. Back to reality. Besok Devi udah mulai syuting. Syuting hari ini libur, syuting Asmara Dua Dunianya yang dia jadi pampir terus itu loh. Kalau gimana? Ayo ngomong gigit aku. Enggak ada taringnya di mobil. Enggak ada taringnya. Di mobil taringnya, guys. Sumpah, aku Adi nonton. Bilar bilang kayak emang kayak gitu kan. Gak apa-apa. Tapi sukses loh, alhamdulillah. Aku bangga. I'm proud of you. Maci ayang. By the way di sini. Maci for today. Dan gak ada sinyal. Jadi kayak benar-benar. Ya udah, nikmatin. Nikmatin family time. Ya. Kita jarang-jarang kan bisa kayak gini juga. Cocok sih kalau misalnya mau bawa keluarga, misalnya camping tapi nggak ribet juga karena di sini bisa disediain makanan, terus ada banyak permainan juga, ada ATV gitu-gitu di sini lengkap ya. Sepeda juga bisa. Terus udah deh, sudah usia tadi ada yang ada anak kecil juga sama keluarganya. Iya. Terus sebelah kita kayaknya anak-anak muda. Nah, anak-anak yang kita juga masih muda. Kamu enggak ya? Lupa. Aku sih masih. Sok muda deh ayang. Gak. Masalahnya yang sebelah nih kayak anak-anak 12 tahun gitu, kayak gitu. Enggak sih, ya enggak tahu sih. Ya maksudnya ya mereka rombongan. Oh, kita kan rombongan keluarga, ya kan? Sama bayi. Tapi happy kan? I'm happy. Hey. Aku yeah. Memang kurang berekspresi guys. Jadi kayak gitu doang. Ya yang penting ini momen kayak gini tuh jarang banget sih. Jarang banget. Bisa lengkap apalagi ada kamu, ada mama. Mama aku dari Aceh. Makanya walaupun kayak satu hari doang dan pulang pergi, kita bela-belain deh, yang penting bisa ngabisin waktu bareng-bareng. Quality time. Quality over quantity always. Udah guys, terima kasih. Jangan lupa kesini ya.
ke Jungle Milk di Cikole. So buat kalian langsung datang ke sini, kalian bisa nikmatin semua dan kalian rasain lah pokoknya sensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.